Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya di Pejuang Tangguh. Pada kali ini saya mau pruning pohon sawit. Sawitnya lumayan rendah, tidak terlalu tinggi. Mungkin waktunya untuk dipruning lagi. Jadi pada hari ini saya mau menggunakan dodos 4 inci, maksudnya saya menggunakan dodos 4 inci dengan merek Jaya Mata ya guys. Oke, pada hari ini saya mau pruning pohon sawit rendah. Oke, ikuti terus video saya, simak video ini, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita lanjut, mantap. Mantap ya guys, ini buahnya kita tutup ya guys dengan daun-daun pohon jati ya, dan atasnya ada pohon jati sebelahnya. Nah ini kita tutup ya dengan daun jati guys. Udah bisa. Banyak ya guys, buahnya banyak. Oke, lanjut.
Oke guys, ini udah masak ya. Udah masak waktu trek yang kemarin. Ini kelupaan di panen gara-gara pohon yang tadi tuh guys. Ya semak ya deh guys. Penuh pelepah. Jadi trek yang kemarin dia terlupa. Nggak kelihatan bahwa di sini ada buah masak guys. Kemarin terlewatkan ya. Ternyata di pohon semak ini ada buah yang masak guys. Lihat, ada satu, dua, tiga lah, ini sudah hancur guys ya. Empat, lima, ada lima talenya guys. Ini yang terlupakan kemarin, periode yang kemarin guys. Ini gara-gara semak tidak di pruning, tidak kelihatan dari jauh, makanya nggak dipanen. Ini ya guys. Oke, lanjut.